Assalamualaikum. Untuk kali ini saya akan sharekan sedikit info berkenaan dengan Touch & Go e-wallet. Kalau dah tengok video saya yang sebelum ni, saya ada comparekan cashback antara Boost dan juga Touch & Go e-wallet. So di sini saya akan bagi lebih sedikit penerangan berkenaan dengan Touch & Go e-wallet. Okey. Okey, ini transaction saya pada sebelum ni, iaitu semalam. Saya ada buat buat pembayaran lah menggunakan Touch & Go e-wallet, iaitu pembayaran saya bayar Maxis dan juga saya membayar bil air. Macam semalam saya bayar bil air dapat RM10. Ya, kita tengok all lah. Okay, macam sebelum ni saya bayar bil Maxis RM50 dapat cashback RM3.70. Saya bayar bil air RM10 dapat cashback RM1.30. Bayar bil air dapat RM1.50. Lepas tu bila bayar tak dapat apa-apa. Okay, tu yang saya pelik semalam. Kenapa saya bayar tapi tak dapat apa-apa cashback? Okay, sini saya nak bagi tahu, untuk Touch & Go e-wallet dia berlainan dengan Boost. Kalau macam Boost, bila kita bayar kita akan dapat reward. Contoh kita bila kita bayar kan, kita akan dapat reward dekat sini. So kita boleh shake reward, reward yang kita dapat 5% ke RM1 ke. Tapi berlainan dengan Touch & Go. Touch & Go ni dia bermusim. Maksudnya macam ni tau eh. Dia dapat cashback bila ada musim. Contoh musim perayaan, raya-raya, hari raya puasa, hari raya adil, Aidil Adha, Christmas ke, Chinese New Year ke, dia ada musim tu eh. Kalau kita tengok view cashback summary, dia congratulations, you have gotten 3 raya cashback. Maksudnya 3 kali sahaja. Kalau kita tengok dia punya term and condition, bahasa Melayu. Okey dah eh. Ni boleh baca. Nombor 4 ni, setiap pengguna hanya layak mendapat 3 pulangan tunai sepanjang tempoh kempen. Maksudnya 3 kali cashback sahaja. So macam saya semalam, saya dah bayar menggunakan inilah saya bayar semalam banyak jugalah. Yang selepas saya tak dapat tu, saya teruskan pembayaran. Saya bayar tak RM50 tak dapat apa-apa, RM30 tak dapat apa-apa, RM10 pun tak dapat apa-apa, RM6, RM8, RM9 semua tak dapat apa-apa. So okey je, cuma kita tak memaksimumkan penggunaan kita. So kalau macam dekat Boost, kita boleh dapat cashback setiap kali kita buat pembayaran. Tapi untuk Touch & Go, dia bermusim. Tengok musim dan juga apa yang ditawarkan oleh Touch & Go e-wallet ni sendiri. So itu saja saya punya info, saya memberi info berkenaan dengan Touch & Go e-wallet. So jika ada penambahbaikan ataupun idea-idea yang lain, boleh kongsikan kepada saya ataupun komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Alang and Afiq. Thank you.